Bueno. Yuk, cewek di takut yuk. Mulai, mulai. Mulai, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau acara ini tidak ada konkretnya, tidak betul-betul melawan Jokowi, saya akan membakar ijazah saya. Saya lulusan Fakultas Hukum UGM, tapi tak boleh saya aku lali ijazah ku nembi. Enggak, saya kira paparan tadi sudah sangat jelas. Saya mengikuti sejak Pak Kuncoro, Gafar, Kucai dulu baru Gafar. Dari segi psikologi, dari segi hukum, dari segi masa kita takluk sama alumnus Fakultas Kehutanan. Say to sorry, dalam soal ketatanegaraan, Fakultas Kehutanan ya pikir dulu. Jadi saya sebagai alumni mengharapkan ini harus jelas, kita mau ngapain? Cuma mau konferensi pers atau betul-betul melawan? Lawan! Lawan! Kita perlu demo. Saya sangat kaget, sangat apresiatif dengan Gafar. Dia bilang, sekarang sudah tidak ada gerakan turun ke jalan. Saya lalu terbayang. Itu Bapak demonstran UGM. Begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik kelas dan semuanya di kampus kita Gajah Mada ini, dulu kami melawan Soeharto. Ada mahasiswa Fakultas Filsafat namanya John Tobing. Dia bikin lagu Darah Juang. Saya bacakan baik sedikit saja. Mereka dirampas haknya, tertuju dan lapar. Ya kita ini hak keluarga negara kita dirampas oleh Jokowi. Saya bilang Jokowi harus menyebut satu nama, Jokowi. Bahwa ada pembisiknya, bahwa ada anunya, misalnya Pratino, Pratikno. Itu dosen saya sih sebatu S2. Alumnus paling memalukan nomor 2. Nomor 3 Ari di Bayana. Gusur juga tahun 88 saya menciptakan sumpah mahasiswa di Litbang Visipol. Saya enggak usah ucapkan sumpah mahasiswanya. Isinya aja. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gantung keadilan. Lawan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Ini saat lawan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pakai salam NU. Nanti kira lawan stafu. Baik, masnya yang belakang, silakan.